Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, menjadi petani itu tidak gampang. Banyak proses-proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang petani. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara memfungisida pada tanaman bawang merah yang berumur 12 hari. Ayo kita simak video berikut ini bagaimana caranya memfungisida pada tanaman bawang merah yang berumur 12 hari. Sebelum melanjutkan ke video berikut ini, jangan lupa subscribe dulu. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan terbaru dari kami. Ayo kita simak videonya bagaimana caranya memfungisida pada tanaman bawang merah yang berumur 12 hari. Ya, seperti inilah caranya mencampur obat untuk fungisida pada tanaman bawang merah yang berumur 12 hari. Ini pakai obat lem yang dicampur dengan freza. Ini ditaruh semua pada obat lem ini, terus ini dicampur. Ini pakai 120 mili. Ini pakai obat lem yang sudah dicampur sama freza. Terus itu pakai apa itu? Prevaton. Takarannya ini berapa, Pak? 120 sama ini. Ini pakai 100 mili. Ini pakai apa ini? Pakai antrakol buat mempertebal daun pada tanaman bawang merah supaya tidak kena hama jamur ini. Ini diaduk sampai rata. Terus ditaruh ke dalam tangki. Diisi sampai penuh. Ini dengan luas sawah ini 200 meter persegi. Ini memakai penyemprotan ini 2 tangki dalam satu penyemprotan. Ini pakai obat lem dicampur dengan ini, terus pakai Prevaton dan pakai antrakol. Diaduk lagi di dalam tangki itu supaya menyatu obat-obatnya yang dicampur. Itu dibuang dulu obat-obat sisa yang kemarin-kemarin buat menyemprot.
ini disemprot, ini disemprot sampai merata untuk mengatasi hama-hama pada tanaman bawang merah dan pertebal daun pada bawang merah supaya terhindar dari jamur. Ini dengan luas lahan 200 meter persegi memakai 2 tangki untuk proses penyemprotan. Ya, seperti itulah videonya bagaimana caranya memfungisida pada tanaman bawang merah yang berumur 12 hari. Semoga video ini bermanfaat bagi para petani Indonesia. Jangan lupa like dan share video kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.